Masa makanan menjadi kebutuhan pokok manusia, para pengusaha akan menjajakan beragam kuliner juga harus mendapatkan dukungan, terutama pengusaha kelas menengah ke bawah. Selain untuk membuka kesempatan kerja, dukungan untuk pengusaha UMKM juga membantu roda perekonomian di Indonesia. Dan hal ini yang menjadi semangat Perindo untuk peduli pada UMKM. Jam makan siang sudah tiba. Saatnya warga dan pegawai yang berada di Panglima Polim, Blok M, Jakarta Selatan, menyerbu ayam penyet dan kalasan buatan Sulasmi. Rasa ayam goreng dan sambalnya yang pedas dan menggoyang lidah menjadi ciri khas masakan Sulasmi. Apalagi tempat makan dan gerobak yang bersih membuat pelanggan semakin ramai mampir di warung Sulasmi yang sudah 7 tahun berjualan ini. Namun, Sulasmi mengaku 2 tahun terakhir berjualan menggunakan gerobak Perindo, dagangannya semakin laris. Pembeli sangat menyukai tampilan gerobaknya yang bersih dan menarik. Perubahan dikit sih ada gerobaknya. Gerobaknya lebih apa ya? Maksudnya sama gitu ya. Rata gitu. Jadi baguslah dilihatnya gitu. Kurang lebih 1 jutaan lah. Setiap hari Ibu jualan setiap hari atau ada libur? Libur 1 minggu. Ucapin terima kasih banyak untuk Perindo telah ngasih bantuan gerobak. Mudah-mudahan Perindo kedepannya lebih maju gitu, lebih sukses lagi. Sulasmi mengaku setelah memakai gerobak gratis bantuan Partai Perindo, omsetnya pun naik. Itu sebabnya dengan binaan Partai Perindo, Sulasmi optimis mampu mengembangkan usahanya ke depan. Tidak hanya itu, Sulasmi ingin Partai Perindo konsisten untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang membutuhkan, terutama pedagang kecil seperti dirinya. Dari Jakarta, iNews TV melaporkan.